بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاهْتَدَى بِهَدِيهِ وَاسْتَنَّى بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Jumaat, 15 Jumadil Akhirah 1446 bersama dengan 18 hari bulan 10 2024, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi, kitab-kitab zikir, bacaan yang dikumpul oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada dari Al-Quran, ada dari hadis, dari asar, dengan pelbagai-bagai riwayat yang dikumpulkan untuk memudahkan kita mempelajarinya. Alhamdulillah. Dalam bahasa Arab, tengok bab yang ke-286, Babul I'radi 'anil Jahilin. Dalam bab terjemahan muka surat 556, masalah yang ke-33, berpaling daripada orang-orang bodoh. Apa dia maksud dia ni? Maksud dia ni, kalau orang bodoh mari nak kelahi dengan kita, nak balah dengan kita, tak selayan. Nah, itu maksud dia, berpaling dari orang-orang yang bodoh. I'rad anil jahilin. Mana orang yang tak cerdik mari nak lawai kita, tak selawai. Bodoh apa kita, kata orang. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dalam bab ini berapa ayat Quran? Empat ayat Quran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Mana tinggal kau orang bodoh? Mana kalau kita duk layan kau orang bodoh ni, tak kerja buatlah kita, kau duk berlawan dengan dia. Duk layan dia. Suratul A'raf ayat 199. Suratul A'raf ayat 199. Di mana ayat ini Allah SWT ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adab, akhlak ketika berdepan dengan musuh-musuh yang tidak cerdik. Dan mana-mana musuh pun eloknya kalau kita boleh maaf, kita maafkan. Perkara-perkara yang baik kita kempen, kita dakwahkan, dan perkara yang buruk jangan dibiarkan. Itu satu ayat. Ayat yang kedua dari surah Al-Qasas ayat 55. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّوَّ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata. Mana orang-orang beriman bila dengar perkataan buruk, lari, tinggalkan. Bagi kami amal-amal kami, bagi kamu amal-amalmu. Entah sedut balas aku lah. Aku ada amal aku amal. Kita masing-masing akan bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Jadi sekali lagi Allah Ta'ala ajar kepada kita, bila kita berdepan dengan orang-orang yang tidak baik, kita tinggalkan dia. Sekarang ni, kalau kita duduk dalam majlis, orang duduk buat maksiat, lari, jangan duduk situ.
ni tidak ingat tafsir ayat kita pagi semalam. Bani Israel dilaknat kenapa? Kerana pada peringkat awalnya dia tegur dulu, eh tak betul ni. Esok dia tengok orang buat lagi, senyum-senyum. Lusa cabut piah, pah dia duduk di tempat maksiat. Ha, ini maka lu'inal ladzina kafaru bani Israel. Dilaknatnya bani Israel sebab apa? Sebab inilah punca dianya, dia tak cegah maksiat. Bahkan dia duduk join sekali. Ha, itu bahaya. Jadi kita orang-orang yang baik-baik bila dengar orang cakap huduh lari. Kalau duduk dalam majlis keluar, duduk dalam group left. Ha, jangan duduk. Tak apa, saya nak tengok dia kata apa. Nak tengok apa tengok? Engkau meramaikan mereka dalam tu. Tapi kalau seorang nasihat tak dengar nasihat keluar, mungkin dia orang akan berhenti. Ni tak, masing-masing duduk sengih, duduk baca macam tak ada apa-apa. Bukan maksiat di situ. Kita kata ini bahaya kita. Ayat yang ketiga, Suratul Najmi ayat 29. Fa'arud amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Dan berpalinglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang berpaling daripada peringatan kami. Maknanya mu tinggalkan orang yang tak mau dengar Quran, tak mau dengar nasihat, tak mau dengar tu tinggalkan. Kalau kita duduk layar lagi habis masa. Baik kita pergi tumpu kau orang nak mengaji, kita pergi fokuskan kepada orang yang nak belajar lebih baik daripada kita duduk layan orang yang tak ada. Memang dia tak nak, tak usah layan. Dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Dia naknya main atas dunia je. Benda lain tak, kita kata jangan. Allahu Akbar. Surah An-Najmi ayat 29. Ayat yang keempat, Fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Panjang ayat ni, tapi Imam Nawawi dia ambil tempat dia nak poinnya, poin yang kita nak tajuk kitanya, tinggalkan orang-orang yang tidak baik. Jangan duduk bersekongkol dengan mereka, jangan duduk layan mereka, kata orang habis masa, ataupun kita tak nak buat kerja lain. Ibarat gangguan-gangguan orang jahil tengah jalan ni seperti kemuncuk. Kemuncuk ni lekat di seluar, kalau kita duduk kutip dia tak berjalan lah kita. Pergi dulu sampai ke destinasi. Lepas tu kita cari apa-apa alat pisau ke apa, kita kikir buat. InsyaAllah selesai masalah. Nah, tapi kalau duduk layan tengah jalan, tak berjalan lagi tadi. Nah, sebab itulah bukan semua benda boleh dilayan. Kita masuk kepada hadis. Hadis kita arak nombor 944. Kita terjemahan 899. Oh, jauh tu dia punya nombor. Qala An-Nawawi rahimahullah taala wa ruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, lamma kana yaum Hunain, pada masa peperangan Hunain. Tanda ni pelajar, bila perang Hunain, peperangan Hunain ini berlaku bila? Berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya boleh Syawal tahun yang ke-8 Hijrah. Ingat. Buka Mekah bila? Ramadan tahun yang ke-8. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan bahagian harta-harta rampasan ini diberi kepada nasan min asyrafil Arab, orang-orang yang terkemuka daripada suku-suku Arab dalam pembagian harta rampasan perang. Sebab apa? Sebab mereka ni mu'allaf. Mu'allaf ni orang panggil iman dia masih goyah, tak kuat. Maka Nabi SAW nak kuatkan dia, bagi. Orang ni dapat 100 ekor kambing, orang ni berapa dapat unta, ambil. Supaya dia rasa sayang kepada Islam ni sebab dapat projek. Ini dia panggil peringkat awal. Peringkat awal mu'allaf ni diberi
habuan supaya dia jinak, hati dia melekat dengan Islam. Lepas pada tu, insyaAllah mereka akan apa, akan jinak dengan Islam, akan akan lekat dengan agama ni. Tiba-tiba seseorang mengatakan, mari seorang, faqala rajulun wallahi in hadhihi qismatun ma'adala fiha. Oh sedap, dia kata, demi Allah pembahagian ini tidak adil dan tidak dilakukan untuk mencapai redha Allah Ta'ala. Dia kata ke Nabi, bagi tidak adil cara Nabi buat kerja ni, bukan mencari redha Allah. Hai, berat juga tu. Fakul tu, saya pun menegurnya dan berkata, Ibnu Mas'ud kata, aku kata, hey, wallahi la ukhbiranna Rasulullah, demi Allah aku akan report, aku akan laporkan kata-katamu ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qal. Aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun lapor apa yang berlaku. Ini kata oleh orang pada Nabi, dia bagi tahu. Fataghayyara wajhuhu, Allahu akbar. Maka seketika itu wajah baginda merah sehingga menjadi seperti pewarna. Merah muka, Nabi dia putih, bila dia nak marah jadi merah muka dia. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'dil idza lam ya'dil lahu wa rasuluh." Nabi kata apa? Siapa yang lebih adil? Siapa yang adil kalau Allah dengan Rasulnya tidak adil? Siapa adil? Boleh mutuduh aku gini? Oh, marahlah dia. Summa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung, "Yarhamullahu Musa qad uziya bi aktsara min hadza fa sabar." Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah disakiti dengan perkataan lebih teruk daripada ini, tapi dia sabar. Nah, ini Nabi kita selalu nak ajak kepada kita, artinya sabar, jangan tak sabar. Sabar ialah, kalau dia layan buat ni, tak buat kerja lah kita. Nah, kalau kita layan demo ni, tak kerja. Jadi orang kata, kalau setakat orang nak kata macam tu, biar je lah. Jadi apa yang kita nak belajar daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar ini, kita sebagai pendakwah juga kena belajar ilmu ni. Kalau setakat orang kata, orang perli, orang tuduh, tapi jangan orang pukul lah. Kalau pukul sungguh, kita kena lawan, sakit weh. Nah, tapi pukullah dengan tuduhan ni pun kadang-kadang berkelip mata juga, nak boleh kelena tidur. Nah, mikir kenapalah sampai begitu orang tuduh, orang kata macam-macam. Kita nak ajak orang ikut sunnah, ya, nak suruh ikut yang Nabi buat, tapi dia kata dekat Allah macam tak ada harga kita hidup di dunia ni. Nah, jadi sabar. Nabi orang kata gila, penyair, ahli sihir. Jadi kalau setakat orang kata sikit-sikit, yang kita sabar. Nabi kata apa? Nabi Musa teruk lagi, dia sabar. Tak kira aku tak sabar. Jadi kita kata, kalau Nabi SAW sabar, kita umat dia patut lagi sangat-sangat kena sabar di atas kerana al-jahilin, orang-orang yang bodoh, yang tak reti adab. Tamat. Kita pindah kepada hadis 900. Dalam terjemahan 900, kita arak 945. Kita arak berapa? 945. Dia kena ingat nombor tu berbeza. Pasal apa? Berbeza naskah. Dia setiap dipanggil setiap muhakkik tu, dia ada cara dia tersendiri, cara dia susun nombor. Jadi kita pun tak tahu apa. So, yang penting bagi kitanya, asalkan jumpa hadis kat, selesai masalah. Dah. Baik. Waruwina fi sahih al-Bukhari an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas, dia berkata, Uyainah bin Hisn bin Huzaifah. Qadima Uyainah. Uyainah bin Hisn bin Huzaifah datang bertamu ke tempat anak saudaranya
Al-Hur bin Qais. Dengar ni, apa nama orang mari ni? Uyainah bin Hisn. Anak saudara dia nama Al-Hur bin Qais, salah seorang yang memiliki kedudukan di mata Umar. Dia juga termasuk salah seorang penghafal Al-Quran yang menjadi anggota Dewan Permusyawaratan Umar yang beranggotakan orang-orang tua dan para pemuda. Jadi Hur ni kapak Sayyidina Umar, ahli mesyuarat. Kata orang ahli esko, ahli kabinet. Pak saudara dia Hur apa ni? Uyainah pak saudara dia. Pak saudara dia ni tak molek perangai tak apa baik. Dia mari rumah anak saudara dia. Dia kata apa? Faqala Uyainah li bini akhi. Uyainah berkata pada Hur anak saudara dia, ya bini akhi, anak saudaraku. Anak saudaraku, engkau memiliki kedudukan di mata pemimpin ini. Mu ni ada tempat di mata Umar. Maka mintalah kepadanya izin untuk aku masuk. Dia nak masuk jumpa menghadap Sayyidina Umar. Jadi oleh kerana Hur ni rapat dengan Umar, dia minta Tuan Khalifah, boleh tak pak saudara saya Uyainah nak menghadap? Fa'adzina lahu Umar. Umar kata masuk. Ingat kau pak saudara ni macam anak saudara juga jauh. Falamma dakhala. Oh sudah. Masuk-masuk dia tengok Umar, dia kata apa? Hey, ya bin al-Khattab. Hey, ini bahasa Arab Badui. Hey ni. Hey, bahasa anu al-Khattab. Allah. Ganah ke tak ganah? Eh? Ganah ke tak ganah? Kalau kita kat khalifah, ya khalifah. Amir al-Mu'minin tu baru betul. Jumpa dengan khalifahnya panggil, hei, ya bin al-Khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazal. Demi Allah, engkau tidak memberi cukup pada kami. Oh. Wala tahkum fina bil-adli, engkau tidak menghukum pada kami dengan adil. Banyak bagi macam, orang panggil semacam kena anak panuh, tak kepala Sayyidina Umar ni. Nyo tuduh. Faghadiba Umar, Umar pun marah. Merkalah Umar. Mai kata lagu ni, hatta hamma an yuqi'a bihi, dia pun Umar marah. Dia hendak melakukan hukuman yang berat kat orang ni. Dia tulis dia nak bunuh. Tak sampai peringkat pun lah. Yuqi'a ni maknanya macam pukul lah. Dia kata bunuh lalu nanti dulu, bunuh kena siasat. Jadi hamma Umar nak ambil tindakan berat kat orang ni. Faqala lahu al-Hur, oh anak dara dia pun cepat, Amir Mu'minin, ya Amir Mu'minin sabar, inna Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala qala li nabihi, Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Tadi ayat kita baca tadi, maaflah, suruh benda baik, tinggalkanlah kerengah-kerengah buruk orang-orang yang jahil, yang bodoh ni. Dia kata, wahaza minal jahil. Pak saudara aku ni jenis orang jahil, tak kerti adab. Apa jadi? Bila anak saudara dia cakap macam ni, wallahi ma jawazha Umar hina talaha alih. Allahu Akbar. Dengar ni, Ibnu Mas'ud kata, demi Allah, sesungguhnya Umar tidak bertindak apa-apa pun setelah dibacakan ayat ini padanya. Bila kena ayat ini, Umar maka dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa kana waqafan 'inda kitabillah ta'ala. Umar ni sangat tunduk kepada kitab Allah. Umar tunduk bila dengar Quran suruh maaf, dia pun maaf. Ini sifat. Sifat khalifah, sifat para sahabat, sifat Nabi, terutamanya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat hormat apa ni, maaf, lapang dada dan terambil, tak tidak layan sangat dengan kerenah orang-orang yang bodoh. Kita pun kena belajarlah para pendakwah, kena belajar banyak ilmu, jangan diambil kira sangat dengan orang-orang yang pelik-pelik, jangan. Pada tu cuma kita ni kadang-kadang manusia ni gitulah. Nah.
Bila dengar orang kata kita gak celik mata semata. Baca ayat Quran ni cool balik, tenang semula. Gitulah suasana. Sebab itulah pendakwa-pendakwa ni kena banyak baca sirah. Baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pemaaf. Baca sirah khulafa ar-rasyidin, bagaimana mereka memaaf. Jadi kita kena baca sirah orang-orang soleh supaya kita juga mengikut jejak langkah mereka, memaafkan orang-orang yang tidak reti adab macam ni. Banyak orang tak beradab ni. Ana kadang-kadang orang duk tanya, mari tanya soalan. Soalan dia pelik-pelik. Kadang-kadang kita tak dapat nak jawab. Tak ada nak jawab. Lama lalu pula dia punya ni SMS dia mari mula duk atas. Marah dah. Oh, tak layak lah macam-macam kata mentah kau kita orang miskin. Kita kata saya tak kenal apa awak miskin kau kaya. Muka tanya kau WhatsApp. Kalau orang ada WhatsApp ni kira orang kaya. Muka ada handphone kau mana? Nak kira kak? Ha. Tapi gitulah, adab-adab ni kadang-kadang lost kata orang. Hilang adab. Adab bertanya kau, adab macam-macam. Sabarlah, nak jadi pendakwah kena sabar. Eh? Pelajar-pelajar kita ni bila nak jadi pendakwah kena sabar. Jangan duduk mengamuk tak terkalu. Baiklah. Kita pindah kepada bab 287. Dalam kitab ni tak ada bab apa ni, ditulis 34. Babu wa'zil insani man huwa ajal minhu. Bab seseorang boleh menasihati orang yang lebih tinggi darjatnya. Jadi kalau perlu, orang ni pangkat besar, kita pangkat rendah. Kita orang miskin, dia kaya. Kita orang tak mengaji banyak, tapi ustaz kita tu mengaji tinggi. Ada kalanya kita kena nasihat juga kepada mereka. Pemimpin-pemimpin diberi nasihat. Ha, ini banyak. Supaya ada manfaatnya nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kalau dia tak beriman tak jadi apa. Baiklah, qala an-Nawawi rahimahullah taala fihi hadis Ibnu Abbas fi qissati Umar. Dalam bab ini kita cukup dengan hadis Ibnu Abbas yang lepas, kisah Umar bin Khattab pada bab sebelumnya termasuk dalam bab ini. Jadi hadis Ibnu Abbas pada kita bicara bau ni. Tengok baliklah. Perlu ditekankan bahawa kajian dalam bab ini perlu diperhatikan. Seseorang itu wajib untuk memberikan nasihat dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Bila kita nak dakwah, kita dakwah kepada semua. Semua orang kena dakwah. Baik muda mahupun tua. Apabila diduga kuat hal itu tidak akan menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Tapi syaratlah, dia kata syarat. Bila kita nak nasihat kepada orang besar, orang kaya ni, syarat dianya, idza lam yaghlib ala zannihi tarattub mafsadah. Mana kalau kita kata kalau aku nasihat orang ni menyebabkan aku ni kena khianat, kena unaya, kena sekat, atau salah. Ataupun orang kaya ni akan buat fitnah pada kita balik. Nah, ini bahaya kita ni. Maknanya kita nasihat, kita pula kena fitnah kau orang kaya. Dia boleh buat macam-macam. Orang percaya ke dia. Kita orang miskin ni siapa nak percaya? Siapa nak percaya ke kita? Orang tak dengar buah kita. Ha. Tapi kena nasihat. Itu kata Nawawi rahimahullah ta'ala. Mana kita nak nasihat orang besar, kena tengok maslahah. Masalah apa? Masalah dakwah kita ni. Mungkin kalau kita pergi jumpa orang besar, dia dengar. Dia berubah. Alhamdulillah. Tapi takut dia mengamuk. Oh, mau mari nasihat aku ni. Mari tauliah tu aku tak tarik tauliah. Oh, sudah. Tak dakwah dalam kita. Turun jawatan. Tak boleh baca ketubah. Nyanya. Jadi kita kena tengoklah masalah dakwah tu. Penting untuk tindakan-tindakan susulan daripada hasil dakwah kita, teguran kita tadi. Oh, jangan jadi syaitan bisu ustaz. Syaitan tak bisu.
Tapi maslahah tu, tengok Nawawi kata syaratnya tidak menimbulkan kerusakan lebih besar. Kita nak pergi tengah kecil ya, kau besar lagi pula akan berlaku, jangan. Firmanullah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Mau'izah tu makna nasihat, tulis nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dalam ayat ni Allah Ta'ala, ayat suratul Nahli 125 ni, Allah Ta'ala ajar kepada kita tiga perkara. Ud'u bil hikmah, kita nak dakwah dengan hikmah. Tengok jenis orang. Orang ni kalau kita pergi tegur dia, mungkin dia lagi liar. Jangan tegur. Gi buat baik pada dia. Bang, lama dah kita tak minum air teh sekali bang. Main kita keluar petang ni, keluar minum buah benda lain dulu lah. Buah hak dia minat dulu. Dia minat ke apa? Minat ke bola ke, cara hak bola ada sikit. Kita tak kerti-kerti bolanya tu. Nah. Janji pula kali yang kedua. Yang ketiga, mungkin yang keempat baru kita boleh masuk sikit. Bang, petang ni kita lepas buah ni kita nak pergi masjid. Dah, awak ikut sekali je. Ya, pergi masjid. Lama-lama boleh masuk kuliah. Jadi maknanya apa ni, hikmah ni kena pandai tengok, nak teka orang tu tengok dia punya kategori setara mana. Kalau kita rasa dia mudah bahasa, snake ke tak apa. Wal mau'izatil hasanah juga memilih kata-kata. Kita nak nasihat ni kita guna uslub bahasa yang baik. Kalau perlu berdepan, jadilhum billati yasan, berdebat dengan cara baik. Jangan panggil huduh. Kita tak boleh panggil orang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Kita panggil dengan cara baik. Tuan, pandangan tuan sekian-sekian ni bagi saya tidak tepat. Kalau kita nak ajar zikir kepada orang, kita ajar zikir yang maksur yang Nabi kita tinggalkan. Itu lebih baik. Duk ajar zikir yang pelik-pelik, lepas tu duk tahu ayat nak suruh jadi boleh. Itu pun dia kata harus. Kita nak zikir ni ibadat, kenapa? Jadi kita cuba. Itu tiga perkara dalam uslub dakwah ni kena belajar. Jangan rempuh gitu ya dakwah ni. Hei, bahasa jahil. Mu tahu ke doktor semaya ni masuk neraka? Jawab dia tu tak tangga lah kita. Dia panggil orang jahil begitu. Jangan. Arwah tuan guru Haji Abdul Rahman, Allah yaghfirlu wa yarfa' darajatahu, Allah Ta'ala lah beri keampunan, angkat darjat dia. Dia selalu sebut dalam uslub dakwah. Dia kata kita ni macam nak tangkap lembu liar. Orang nak tangkap lembu liar ni kena bawa air garam. Nah, tidak air garam ni. Sembuh sikit. Nah, dia rasa masih jilak-jilak akan kali bagi pak bagi pegat perut masuk wayat. Apa kata? Masuk tali dia tengkok. Boleh tarik. Maknanya kita dengan uslub dakwah ni seni. Banyak benda yang kita kena. Tapi ingat, ada tempoh. Ni anda tengok seorang pendakwah ni, bagus dia. Bagus. Dia boleh mendekati orang yang hebat-hebat. Tapi dia tak direct langsung. Nak suruh tutup aurat ke? Tak. Berpuluh tahun dia boleh rumah kawan tu, tu dia pala tak naik-naik. Dia jambul situ. Kita kata, rugi awak. Tak kalah langsung, tak ada kesan asharu dakwah itu. Nah, kena juga. Orang ni berkawan dengan kita. Tapi dia punya isap rokok juga, Allah. Tak kata orang sambut puting. Sekurang-kurangnya biar kita sebut sampai mereka dia rasa malu. Tak isap dah depan kita. Kalau isap juga menunuh dekat tu siapa. Boleh tak lah. Nah, kalau pergi Mekah tu isap sekali dengan Bangla nombor. Basement, dalam stone boleh kira. Jadi biar nampak asar tu kena ada juga. Kena ada tahap lah. Kita tak setahun, dua tahun. Tapi kalau siapa berpuluh tahun dia ikut kita kuliah, asyik duk berasak ya dia tak. Dia ikut kita, khabar-khabar hotel telefon, nombor sekian-sekian ni
Ada orang isap okok sini. Siap-siap kena orang ikut ustaz. Jangan ustaz lagu ni. Jangan kata tidak. Jadi, pasal itulah ustaz ni kena pantau juga. Hikmah-hikmah. Tapi biar ada masa. Ada peringkat, ada tempoh. Ingat molek. Baiklah. Kata Nawawi, wa ammal ahadis bi nahwi ma zakarna fa aktsar min an tuhsar. Hadis yang menyebut tentang hikmah dalam dakwah ni banyak. Kalau aku sebut dah lepas badan ni belum badan ni pun cukuplah ambil waktu. Ha, Imam Nawawi dia tak mau panjang-panjangkan. Dia tak sempat manja cerita kata orang. Tak nak panjang cerita, dia kata padahlah. Hadis-hadis yang aku bawa tu banyak dah. Mau ambil waktu lah. Rahimakallah ya Nawawi. Allah Ta'ala bagi rahmatlah kepada Imam Nawawi. Di atas nasihat dia yang begini baik. Di atas kepekak. Dia sendiri Nawawi. Oh, hebat. Kita duk perhati tengok. Apabila tokoh ni alim. Lepas tu dia warak. Orang takut. Pemerintah akan takut pada dia. Itu syarat. Kalau dia alim tak warak, orang tak takut. Anda ingat masa kita budak-budak tu selalu ada pendakwah. Pendakwah ni penceramah lah, penceramah. Dia kata apa? Dia kata ada orang yang bukan Islam, dia kata selagi lembu makan rumput, selagi itulah orang Islam ni boleh digula-gulakan dengan projek-projek yang dia bawa. Sedap juga. Selagi lembu makan rumput, selagi itulah kita boleh dipermain-mainkan. Maknanya selagi orang ikut dunia tak boleh buat apa. Sebab itulah kita takut. Kita kena jelas dalam masalah ini. Nak ingkar mungkar. Imam Nawawi oleh kerana dia ni tegas, warak, orang takut. Sehingga kan ketika Zahir Baibas, pemimpin masa tu, nak berdepan dengan tentera kafir, nak ambil cukai daripada rakyat. Nak ambil cukai daripada rakyat untuk beli senjata. Nak beli senjata. Jadi bila kerajaan ini bentang di Dewan Mesyuarat, tak kira lah nama parlimen ke apa benda ni. Zaman kita ni, tak ada kaitan hak kita ni. Ini cerita zaman Nawawi. Oi, ulama-ulama lain setuju, tanda tangan belakang. Setuju, setuju, setuju. Kenaikan cukai, kenaikan apa ni daripada rakyat dipersetujukan. Sebab apa? Masing-masing ada habuah, ada bahagian. Illa Nawawi, Nawawi tak tanda tangan. Bila sampai ke pemimpin, senarai ulama-ulama yang tanda tangan tadi tak berharga. Aina Nawawi? Mana Nawawi tak tanda tangan? Tengok. Orang cari hok sorang ni. Hok ramai-ramai ni macam gitu je tak. Maknanya raja tak pandai lah mana tengok. Dia kata lagu tu tak jadi. Allahu Akbar. Ha? Nawawi tak ada. Pegawai dia mari tanya. Syekh Nawawi, list lima zaman tu wakil, kenapa kamu tak tanda tangan setuju? Nawawi kata apa? Rahimahullah. Nawawi kata, ambil semua dulu. Pakaian-pakaian mah yang digunakan oleh permaisuri, oleh isteri khalifah tu, jual hak tu dulu. Harta-harta Baitul Mal yang diambil tu, jual hak tu dulu. Lepas tu tak cukup, baru kita minta derma dengan rakyat. Gi jual hak tu dulu. Tak cukup, Baitul Mal perlu pada keuangan, baru kita minta rakyat support. Ni nak kira pandai nak ngutik cukai awal-awal lagi. Sedangkan banyak lagi benda lain yang boleh digunakan. Ketika itulah terserlahnya kehebatan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam fatwa dia. Kita kata Allah Ta'ala bagi rahmat. Sebab apa? Sebab dia alim, dia waram. Orang takut. Tapi kalau dia alim tak warak, jadi pengikut. Mengikut punggung pemimpin, pemerintah, siapa pun tak takut. Bolehlah. Buat ceramah, ketawa-ketawa, okeylah. Sampu masuk, tak? Tapi tidak boleh. Baiklah para jemaah sekalian. Kata Nawawi, rahimahullah, tengok. Wa amma ma yaf'ulhu kathirun minan nas. Sedangkan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia yang tidak memerhatikan hal ini, tak tengok hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini,
Apabila yang dilakukan kesalahan adalah orang yang lebih tinggi darjatnya, orang besar, orang kaya, orang hebat, dan anggapan mereka bahawa itu dapat memberi malu, kalau kita tegur ni memalukan orang, kita juga malu nak tegur, maka yang demikian itu adalah salah besar dan merupakan kebodohan yang parah. Oh, bahaya ni. Nawawi kata, pendakwah-pendakwah yang tak berani menyatakan kebenaran, menegur benda mungkar yang dibuat oleh orang besar, sebab malu kepada pemimpin atau takut pemimpin itu malu, fakhata'un sarihun wa jahlun qabih, satu kesalahan yang besar dan kejahilan yang berat. Allah. Nawawi ini tegas. Kita dengar kata-kata dia pun kita nampak bayangan dia, kenapa dia boleh khalifah takut dengan fatwa dia rahimahullah. Oleh kerana itu, dia kata apa ni, innama huwa khawarun wa mahamatun wa da'fun wa ajzu. Tindakan seperti itu sebenarnya suatu kehinaan, merupakan kehinaan, kelemahan, dan tidak bermayanya kita di hadapan mad'u, orang-orang yang kita nak dakwah. Ini kerana sifat malu semuanya adalah sifat yang terpuji, dan malu tidak akan melahirkan sesuatu kecuali kebaikan. Sifat malu ni memanglah sifat al-haya'u, fa innal haya'a minal iman. Malu itu setengah bahagian daripada iman. Tapi malu biar kena tempat. Malu biar kena tempat. Malu nak tegur orang kan takut orang marah, itu tak kena tempat. Ataupun malu kerana apa saja, kita kata itu salah alamat, jangan. Jadi sifat malu ni sifat yang baik. Orang ada sifat malu, iaitu mendatangkan kebaikan. Maka kerana itu, sedangkan perilaku ini justru membawa keburukan, sehingga tidaklah tergolongan dari orang yang malu. Maknanya kalau kita malu nak kita tegur benda maksiat tu, itu bukan malu namanya, itu penakut. Ajzun wa da'fun. Ibrat Imam Nawawi tu. Tengok sini. Tarikh malu, tulis tu. Definisi malu, menurut para ulama, wan innamal haya indal ulama ar-rabbaniyin. Al ulama ar-rabbaniyin, ulama pendidik ummah, wal a'immat al-muhaqqiqin, dan imam-imam yang sangat teliti ilmu mereka, apa dia kata? Dia kata khuluqun yab'asu ala tarkil qabih. Sifat malu ini satu sifat yang menyebabkan satu perangai yang menyebabkan pemiliknya meninggalkan benda yang buruk, benda tak baik. Itu baru malu orang panggil. Wa yamna minat taqsir fi haqqi zil haqq, dan menghalang untuk tidak memberikan hak orang lain. Barulah mana kata, kalau kata malu nak tegur, malu nak buat, nak larang, itu bukan salah tempat itu. Allahu akbar. Inilah makna malu yang kami riwayatkan daripada Syekh Al-Junaid dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi Al-Junaid Al-Baghdadi. Junaid Baghdadi ni orang hebat. Sekarang ni nama dia dicanang-canangkan. Kita ikut tasawuf Junaid, tasawuf Ghazali. Tapi sebenarnya tak ikut-ikut Al-Junaid ni, dia suruh ikut hadis, suruh ikut hadis, suruh ikut sunnah. Kita hidup reka cerita hok pelik-pelik pas sandar ke Junaid lah. Sandar ke imam tu, imam ni. Kita kata sandar belakang tu. Junaid kata apa? Tengok ni dalam kitab. Beliau menyatakan, haza makna maruwina anil Junaid. Inilah apa yang kami riwayat daripada Junaid Al-Baghdadi rahimahullah dalam risah dia, qal al-haya'u ru'yatul ala. Dia kata apa ni? Malu adalah melihat kepada kenikmatan yang diterima. Kita tengok nikmat yang kita terima daripada Allah. Wa ru'yatul taqsir, dan kita tengok lemahnya kita melakukan amalan. Tuhan bagi nikmat banyak, tapi amalan kita sedikit. Allah bagi kita kaya, tapi sedekah tak banyak. Allah bagi kita ilmu, kuliahnya tak apa kuat. Allah bagi kita kuasa, tidak melaksanakan undang-undang Allah.
Ini dia panggil sepatutnya fayatruku fayatawalladu bainahuma, maka timbullah suatu keadaan yang dinamakan malu. Malu kepada apa? Malu kepada Allah Taala sebab kita cuai daripada tanggungjawab. Allah beri rahmat banyak, kita tidak banyak beri kepatuhan, ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini sifat yang tidak baik, wal iazbillah. Jadi hati-hatilah para jemaah. Jangan ikut area, kata orang. Jangan ikut area, mana kita kena ikut apa yang yang Allah Taala suruh. Qala An-Nawawi rahimahullah wa ta'ala, wa hadha wa qad awdahtu hadha mabsutan. Saya telah menjelaskan isu ini secara terperinci di awal kitab Syarah Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim tu, di Imam Nawawi syarah kitab tu Al-Minhaj, dia kata aku telah detail masalah al-haya'u minal iman, malu setengah daripada iman itu dalam kitab Sahih Muslim. Walhamdulillahil hamdu wallahu alam, dan segala puji bagi Allah, wallahu alam. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia ajak kepada kita satu perkara yang cukup menarik. Jadi para jemaah sekalian, kesimpulan daripada apa yang kita nak, dua perkara besar yang kita bincang pada kali ini. Yang pertama, kita jangan layan orang-orang yang jahil. Apa dia maksud? Mana kalau orang jahil duk attack kita? Ni kadang-kadang kita duk ngaji, mengajar tafsir Quran, pagi-pagi kita duk baca tafsir. Aiman juga orang mari duduk mengaca di tempat live ni, kata ni duduk mengaji apa lagu ni macam-macam, dia dengar dak. Orang lain hak dengar boleh ilmu. Jadi kita kata kalau duduk layan buat ni tak kerja. Berarti dah aku tafsir. Ada orang jadi kita pun tak kata kita pandai, kita kata kita baca tafsir ulama, kita hanya tukang baca. Jadi kalau duduk layan buat ni betillah mengajar. Jangan duduk layan. Dan kita kena banyak memaafkan kepada orang-orang jahil, mana orang-orang yang tidak baik akhlak dia, buruk tingkah laku dia. Kalau kita layan juga, kita yang jadi orang panggil yang rugi. Naam, jangan layan. Ini satu. Dan isu yang kedua dalam siri yang kita bincang ini, isu ialah tentang menasihati. Tak kira siapa, orang besar atau orang kecil. Cuma kadang-kadang para jemaah sekalian, orang-orang besar ni kita tak sampai nak gina sihat ke dia, tak sampai. Itu yang kita masalah sekarang. Macam mana kita nak sampai? Sebab itulah hari ni, zaman ni dia panggil zaman internet ni, zaman alam maya ni. Kita kena banyakkan video-video pendek ni contohnya, letak dalam tempat-tempat yang terbuka, yang boleh sampai kepada pemimpin, elok. Dan yang kita bimbangnya tak sampai itu secara penuh, sampai separuh-separuh. Orang pula bila kita tegur benda-benda yang tidak baik yang sampai kepada pemimpin, dia kata ustaz ni menghina, menghina institusi tertentu. Kita kata kita bukan hina, kita minta suruh betul yang tak betul itu je. Inilah hidup di zaman fitnah. Sabar perlu ditingkatkan. Al-hikmatu perlu apa ni diletak di hadapan supaya kita melangkah dengan penuh berhati-hati. Kata orang, dakwahnya sampai, penentangannya tidak begitu teruk, dan kita mengharapkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan natijah yang baik akan dapat kita capai dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat, insya-Allah. Kalau tak sabar lari. Baik aku malah dah aku. Baik aku duduk elak-elak, tak ada orang kacau kita. Kita kena ingat setiap orang buat benda baik tu adalah gangguan-gangguan di tengah jalan tu akan ada. Kena sabar. Baiklah. Sebagai itu kata orang, malu mesti bertempat. Malu nak buat maksiat, itu dia puji. Malu nak menyatakan kebenaran, itu dia keji. Malu nak tanya soalan, kita tak faham, tak tanya soalan, itu orang lemah dalam belajar, nama dia. Awak faham tak ustaz cakap apa tadi? Tak faham. Kenapa tak tanya? Malu pula. Itu lemah, nama dia.
tidak dipuji. Bila bila kita tak tahu, kena pergi tanya. Tapi kena tengok tempat lah, tengok masa yang sesuai. Kita boleh tanya, "Ustaz, saya ada ada soalan ni, nak tanya boleh?" Dia kata, "Bolehlah, tunggu sekejap lagi." Nah, sekejap lagi kita boleh tanya. Kita kena tengok masa. Jangan rempuh tak tahu kalau. Ni kadang-kadang ustaz tengah duduk makan, ngak-ngak mari tanya soalan. Dia punya, dia senyum je, jawab sambil senyum. Sebab munnya tak tengok tepat, ni orang duduk makan pun mari tanya soalan. Nanti lah dulu sekejap. Minta masa sikit boleh? Nak cakap 10 minit, ada hal, ada soalan. Begitulah suasana para jemaah sekalian. Kita sama-sama kita belajar adab. Guru belajar adab, murid juga belajar adab. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik, insyaAllah. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Babul amri bil wafai bil ahdi wal wa'di. Bab arahan menunaikan janji dan segala perjanjian yang kita buat. Ini kita akan sambung dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين